Ini hari ini kita ada ini dia. Ular daun, ular lidi hijau ataupun ular pucuk. Ataupun nama sebenarnya dia Ahitullah Rasina. Okey, dekat Malaysia ular ni selalu jumpa. Okey. Orang cakap common species lah. Ular ni tidak berbisa dan juga tidak berbahaya kepada manusia. Bukan tidak berbisa lah. Mat venom juga. Iaitu ular bertaring belakang jenis Opisthoglypus. Taring jenis Opisthoglypus iaitu taring pada belakang rahang dia lah. Ular ini memangsa cicak, katak dan lain-lain. Kalau saya selalu jumpa ular ni, okey. Lawa tak lawa ciptaan Tuhan. Masya-Allah. Mantap semua. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Bagi hari ini saya ada satu jenis ular. Okey, ini ular ni. Okey, kau tengok dulu eh. Okey, nama ular ni adalah mangrove snake ataupun ular tiung ataupun ular punti. Selalunya orang jumpa ular ni dekat kawasan bakau ataupun kawasan sungai. Nama asli ular ni adalah Boiga melanota. Dan ular ni ramai orang awam keliru dengan katam tebu. Okey. Sebab apa saya cakap dia orang banyak keliru? Dia orang tengok pada belang kuning ni sebab katam tebu berbelang kuning biasanya. Untuk katam tebu berbelang kuning nama dia bunga rus fasciatus. Cara bezakannya mudah. Okey. Untuk katam tebu belang kuningnya agak tebal dan untuk ular punti belang dia seperti dalam video ni. Okey. Ular punti ini berbisa tetapi bisanya hanya untuk makanannya sahaja. Pada manusia hanya ada efek demam, bengkak dan juga gatal-gatal dan lain-lain lah.